Sayang, aku ada perlu nih. Kenapa, nak? Aku mau pinjam uang nih, 3 juta aja. Transfer ya. Gak ada. Utang lu aja kemarin 1 juta belum dibayar. Iya, sayang, gak apa-apa kalau gak ada, mah. Ya udah dulu ya. Bye. Ah, kagak dipinjemin, guys. Pelit pacar gua mah gak kayak si Cynthia. Bukan pelit, On. Lu nya yang masih ada utang sama dia. Lu kira kita gak denger apa? Emang utang bekas apaan? Gak tahu, gua lupa. Ya, gimana sih? Lu yang ngutang, lu yang lupa. Ya emang gitu, Dot, kalau orang yang ngutang mah suka lupa. Ya. Terus gimana, nak? Nggak jadi? Udah, jadiin aja. Ntar gua minta ongkos sama nyokap. Bener lu ya? Iya. Kapan emang mau berangkatnya? Ya besok pagi aja kali ya. Mau nunggu kapan lagi coba? Ya udah, gas. Oke. Ya udah, aku pulang dulu ya, sayang. Iya, sayang. Hati-hati. Kamu jangan lama-lama loh. Enggak. Kan aku bilang cuma semingguan. Ya udah, kabar-kabaran aja ya di sana. Iya. Yuk, mari Bisma. Iya, Tante. Bis, gue pulang dulu ya. Iya, siap. Hati-hati ya. Ayo Bisma, tidur. Udah malam. Besok jangan sampai kesiangan. Iya, Om. Jangan lupa siapin apa aja yang harus dibawa. Kita semingguan di Jakarta. Iya, Om. Nggak, besok pagi Abang jadi mau berangkat ke Bali. Abang udah yakin, Bang, kalau si Aldo ada di sana? Kalau pirasat Abang sih yakin banget dah. Bukan apa-apa, Bang. Itu kan nggak deket. Jangan sampai nyampe sono malah sia-sia, Bang. Ongkosnya juga tahu sendiri, kan? Iya, tenang aja itu, Mah. Pokoknya kamu doain aja ya. Iya, Bang. Pasti dong. Abang mau pergi sama siapa? Ya, si Kona paling. Berdua doang? Iyalah. Nggak usah rame-rame. Ngapain? Orang bukan jalan-jalan. Lagian yang lain nggak ada yang punya ongkos, enggak? Ya udah, kalau gitu, Bang. Mudah-mudahan aja ketemu ya. Iya. Ya udah deh ya. Iya, Bang. Nah, besok jadi lu ya? Iya, jadi. Tenang aja sih. Awas jangan kesiangan lu ya. Nggak tahu kalau itu deh. Ya, gue tinggal sih. Ya bodo amat kalau lu mau sendirian mau kesononya. Usahain ya, Ge, jangan kesiangan. Kagak, slow aja sih. Gue udah minta bangunin sama si papa. Percaya dah gue kalau lu udah minta bangunin papa lu mah. Udah pasti bangun sama dia mana. Iyalah, banguninnya juga pakai air seember. Ya udah ya. Oke. Ayo semua jika sahur, jangan menggrip sahur. Jangan jika sahur, ayo sahur. Loh, kok berhenti sih, Man? Udah, Pak. Keburu imsak. Lah iya. Bangunin si Kona, Pak. Katanya abis sahur mau langsung berangkat dia ke Bali. Udah, nanti juga bangun sendiri. Bangun sendiri gimana? Kayak nggak tahu dia aja. Kalau belum diinjak mukanya, nggak bangun-bangun. Kan udah papa pasangin alarm, Mah, tadi. Alah, mana mempan alarm sama dia, Mah, Pak? Beda ini, Mama, alarmnya. Baru kali ini kayaknya, nak, gue naik pesawat. Ya, norak lu, gue mah gini-gini juga udah sering bolak-balik luar negeri. Jah, sombong lu, Dulu tapi pas masih di dalam perut katanya. Jah, On. Yuk. Halo, Mister. Emang dia Mister Bina? Mister itu artinya tuan. Lu mau bolos mulu sih kalau pelajaran Bu Yuli. Oh. Tarik pir. Bibi, lihat deh, Bi. Itu kayaknya rumah si Peyot deh yang gentengnya bolong. Lah, mana si anjir? Ada-ada aja lu, itu tuh. Masa kagak kelihatan, Ono yang ada layangannya nyangkut di antena TV. Tahu, nak, kagak kelihatan, anjir. Lu rabun apa gimana sih, Mata lu yang belum sendiri. Lu nyium bau ketek kagak? Nyium sih, lu ya? Jauh, wangi gua, Mah. Nih, yang di tengah nih kayaknya. Maksud lu sih, bule? Iya. Ya, goblok. Udah diem lu, Ntar orangnya marah lu. Kagak bakal. Kagak ngerti dia mau bahasa kita. Sotoy lu, Kalau dia ngerti gimana? Kagak. Bebas lu mau ngomong apa kek sama dia, Mah. Oke, jangan macam-macam lu, Nak. Gua coba ya. Ngapain sih, anjir? Gak jelas lu. Hey, Mister. Oh ya, hello. Lu sadar gak sih kalau lu bau ketek, Pakai Rexona ngapa lu? Murah. Kagak ngabisin sawah lu di kampung. Apa dia temen kamu? Bukan, Kang. Baru aja kenal tadi. Okok. Mah, hari ini aku kursus naik ojek aja deh. Aku capek pakai sepeda. Lagi puasa. Ya udah sana naik ojek. Minta ongkos ya, Mah? Iya, nih.
Ya ampun, ini bukannya motor Kak Dot ya? Kok ada di sini? Ngapain dia? Apa jangan-jangan kursus juga? Buru-buru amat sih lu, Dot. Mau mandi gua, mau ngebuburit sama anak-anak. Yaelah, baru juga jam berapa? Gampang, ntar kita lanjut besok, gua kesini lagi. Belum juga beres lagu keduanya. Yaelah, gampang itu mah, tinggal kasih lirik doang. Ya dah, terserah. Ya udah, yuk, antar gua ke depan. Ayo. Loh, Gia, ngapain di sini? Aku kan kursus komputer di sini, Kak. Kursus? Kok lu nggak bilang-bilang gua nih? Ya lo nggak nanya. Emang kursus di sini dia, sama bokap gua. Oh gitu. Kebetulan dong. Kak Dot lagi ngapain, Kak, di sini? Aku lagi latihan aja nih. Lagi latihan gitar sama Niko. Oh gitu. Pantesan aku bingung. Kok ada motor Kak Dot di depan? Iya. Kamu naik apa ke sini? Aku naik ojek, Kak. Oh, pantas. Nggak ada sepedanya. Ini kakak mau kemana? Mau pulang? Hah? Pulang? Kagak. Baru juga datang. Ini mau mulai latihannya. Loh, ini ngapain keluar? Itu mau nengok motor doang. Takut hilang. Tahu sendiri mau lebaran begini mah banyak maling. Iya ya. Ya udah, aku masuk dulu ya. Iya. Masuk. Sama ini juga aku mau masuk. Sialan lu, nggak bilang-bilang ada pacar gua di sini. Alah, ngaku-ngaku lah. Emang itu pacar lu? Udah, anggap aja iya. Ya, enak aja lu. Orang dia lagi gua incer. Gua keluarin lu dari band kalau lu incer dia. Kagak kali, gua juga udah punya pacar. Terus siapa ini? Mau masuk lagi lu? Ya masuklah. Gimana sih lu? Orang lagu kita belum beres kan? Ya, tadi aja buru-buru balik. Udahlah, ayo. Ya, ayo. Cepet juga, nak. Gua kira keluar negeri sampai berjam-jam. Tumben lu gobloknya lebih parah dari gua. Lah, kenapa anjir? Ini masih Indonesia, paham lu? Lah, emang iya? Serius anjir? Tahu Abi. Serius Ege? Ya iyalah, blon banget sih lu. Baru ketemu bule aja udah sobarat lu. Yo, duduk dulu yuk di sana yuk. Puyang pala gua ini. Ayo, apa mau buka, nak? Ntar deh, gua masih kuat, tanggung, cakep. Yo. Kelayangan nih pala, enak juga gue naik pesawat, nak. Sama, mabok gue. Ayo Bisma, pesawatnya udah mau datang. Iya om, ayo.